akan menggabungkan semua poin dari babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Kita akan lihat siapa yang akan masuk ke babak grand prize. Tim L 251 poin. Tim Oki 301 poin. Tim Denny 150 poin. Tim Oki yang masuk. Tim Oki masuk babak grand prize. Tepuk tangan. Kita akan mulai. Ini dia babak grand prize. Kapten dan satu orang timnya akan bermain bersama kami di sini. Boleh berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan, tapi tidak boleh sama sekali dibantu oleh timnya. Jadi nanti Anda akan tertangkap kamera kalau memberitahukan kepada timnya dan akan kita diskualifikasi berapapun uang yang Anda dapatkan. Oke? Okay? Masing-masing pertanyaan nilai 10 juta rupiah. Tahap pertama 10 juta rupiah, tahap kedua 20 juta rupiah. Kalau Anda sudah sampai di tahap kedua, saya akan tawarkan untuk maju ke pertanyaan selanjutnya bernilai 30 juta rupiah. Kalau Anda salah, Anda akan balik lagi ke 10 juta rupiah. Oke, okay? Pertanyaan pertama bernilai 10 juta rupiah. Lihat gambar di belakang Anda. Bisa bulat, bisa bulat, bisa muter, Bu. Hah? Oke, sudah siap? Iya. Ini adalah salah satu rambu yang biasa ditemukan di jalanan. Apa makna dari rambu lalu lintas berikut ini? A. Tikungan ke kanan. B. Tikungan tajam ke kanan. Atau C. Pengarah tikungan ke kanan. Tikungan ke kanan. Apa, Bu? Enggak apa-apa. Tikungan tajam ke kanan atau pengarah tikungan ke kanan. Benar, Bu. Yang A tadi apa, Mas? Yang A satu nasi sama dua ayam. Astagfirullah. Yang A tikungan ke kanan. Tikungan ke kanan. Yang B tikungan tajam ke kanan. Atau yang C pengarah tikungan ke kanan. Tajam ke kanan. Emang iya? Karena itu beloknya langsung patah. Situ. Bukan tikungan pengarah tikungan ke kanan. Bu, ayo jawab, Bu. Hujan, Bu. Makanan belum diangkat ini pakaian saya. Pengarah tikungan ke kanan. 10. Tajam ke kanan. 9. Yaudah. 8. Ini Ibu, udah tahu jawabannya. 7. 6. Aduh. 5. 4. 3. 2. 1. Silakan. Silakan. B. Jadi menurut Ibu, tikungan tajam ke kanan. Kita lock. Apa mau diganti? Yaudah, gak apa-apa dah. Hah? Yaudah, gak apa-apa. Mau tetap atau mau berubah? Ya, kalau mau berubah, saya mau jadi Ranger Pink nih. Udah yakin aja, bismillah. Gak tahu aku soalnya, beneran. A, B atau C? B aja udah, B. Gak apa-apa, udah yakin aja. Bismillah, tolong doakan ibu-ibu. B, udah. B. B. Baik. Jawabannya adalah... Kita rehat sejedak. Kalau Pak Karni dibawa-bawa. Ini Karni acara di mana ada Pak Karni? Kita rehat-rehat. Abang eliminasi aja. Kita rehat-rehat. Repot banget. Yeah. Rambu berikut ditemukan di jalanan. Maknanya adalah... B. Tikungan tajam. Alhamdulillah. Pintar ibu gue. Ibu gue. Bunda gue. Bunda gue. Bunda gue. Pintar ibu gue. Siap ya? Ya. Pertanyaan berikutnya bernilai 20 juta rupiah. Baik, ibu-ibu sekarang lagi musim hujan ya, Bu? Ya. Jika ada ular, sekali lagi, jika ada ular yang masuk ke dalam rumah dan ibu ingin menghubungi nomor darurat, nomor darurat berapakah yang bisa dihubungi untuk mendapatkan pertolongan? Apakah benar mendabur rumah di sekitar garam bisa mencegah ular?
nabur garam. Ya. Di sekitar rumah. Ya, itu maksudnya. Bukan menabur rumah. Aduh. Kali lagi, kalau ada ular yang masuk dalam rumah, ibu mau mendapatkan pertolongan darurat. Nomor berapakah yang bisa dihubungi untuk mendapatkan pertolongan? A. 110. B. 113. C. 115. Ini adalah nomor darurat. Iya damkar bu, 111 berapa itu? 111. Itu dia. A 110, B 113, atau C 115. Ibu lihat dulu jenis pertolongannya. Kalau ada penjahat, kalau ada maling, yang mana yang ditelepon? Iya. Kalau butuh bantuan bencana, yang mana yang ditelepon? Kalau butuh bantuan seperti ada ular masuk ke rumah. 113. Damkar itu membawa 115. Ngomong dulu lagi ularnya. Paket, kata ularnya gitu. Paket. Ya, ada dong. 113 ya, 115. Enggak ada kopi-kopi nih katanya. 113. Mau 113 aja. Betul atau tidak, ibu tetap dapat 10 juta anyway. Kalau ya betul ya, kalau dapat kalau betul ya dapat 20. A 110, B 113, atau C 115. 113. 113. 113. B. Ya. 110, 113, atau 115. Ibu lihat dulu bantuannya. Kalau ada ular kan ya? Dalam rumah. Damkar kan ya? Sombong banget lo jadi host. Sombong banget lo jadi host. Selin banget. Gue gak tahu semuanya, emang gue Google. Oke, kita lock. B, 113. Baik. Kalau Anda ingin menghubungi untuk mendapatkan pertolongan kalau ular masuk dalam rumah, yang Anda hubungi adalah 115. Damkar atau pemadam kebakaran. Dan nomornya adalah 113. Satu satu kosong adalah polisi. Polisi. 113 damkar. 115 apaan? 115 itu SAR atau Basarnas. Ah. Nah ini kan mau udah 20 juta. Ya. Lanjut apa enggak nih? Lanjut. Kalau salah dapat berapa? Kalau salah balik lagi ke 10. Kalau benar dapat 30. Lanjut aja bu, gampang bu, gampang, gampang. Gampang bu pertanyaannya. Kemarin ada yang menang bu. Yang episode sebelum. Bu, episode sebelumnya aja bisa. Lanjut. Kalau salah balik ke 10. Kalau berhenti di sini 20. Ya udah berhenti. Hah? Pertanyaannya di. Bu. Di sini kita bisa melihat. Di mana hati nurani kita bermain. Antara nafsu atau tidak. Jika kita merasa bersyukur, lanjut. Terserah ibu saja. Bisa. Lanjut. Kali ini kami warga Priuk tidak bisa berani untuk maju selanjutnya. Katanya anak Priuk, masa takut? Katanya anak Priuk, masa takut? Ayolah anak Priuk. Buktikan ibu Priuk, anak Priuk. Sur, udah gue takut keburu hujan. Udah ada ini Sur. Jadi lanjut atau tidak? Stop aja om. Stop aja. Oke berarti permainannya stop di 20 juta rupiah. Iya udah. Mau saya bacain gak? Coba pertanyaannya apa Sur? Pertanyaannya adalah siapa nama lengkap istri dari Atta Halilintar? Oh, gampang kan. Tinggal dapat 33 bilang Raisa. Terima kasih banyak 20 juta di Mokin Mas. Ini semuanya. Ibu yang mau ikutan, nangin aja total 2 juta rupiah. Kita follow DM Instagram kita, @arisa_dan_support_arisa. Jangan lupa nantikan terus Arisan, setiap Senin, Selasa, Rabu, 20.30.
Dengan saya sudah insomnia. Sampai ketemu lagi di arisan. Pocok telas.